Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baruch Hashem, baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam. Saudaraku, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang mu'alaf versus murtadong. Namun sebelumnya saya haturkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mengikuti channel YouTube Yonatan Nandar hingga akhirnya sampai pada titik ini, yaitu pada 123,700 sekian ribu. Ini tentu adalah hasil dari support dan dukungan dari teman-teman semua, dan mudah-mudahan channel ini semakin bermanfaat untuk kita semua di dalam mencerahkan umat. Dan Nandar hanya menyampaikan kebenaran. Menerima atau tidak itu adalah hak prerogatif dari teman-teman, dan kemudian juga hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan hidayah kepada teman-teman semua. Nah, saudaraku, meskipun puasa harus tetap semangat, guys. Nah, orang-orang yang mu'alaf, baik mu'alaf maupun mu'alafah, itu adalah orang-orang yang cerdas, saudaraku. Ini fakta loh ya, bisa Anda cek. Dari kesaksian para mu'alaf, itu adalah orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang mempergunakan kecerdasan dan pikirannya di dalam menentukan jalan kehidupan. Apakah dia mau jalan dan berkehidupan di jalan yang lurus, al-Islam, inna dina indallahil Islam, atau yang lainnya. Gitu kan? Oleh karenanya, orang-orang yang mu'alaf, yang dasar kemu'alafannya adalah karena menemukan kebenaran, bukan karena pernikahan atau bukan karena sesuatu yang lainnya ya, yang benar-benar karena menemukan kebenaran yang hakiki dinul Islam, itu pasti kita dapat melihat dari buahnya dan dari proses kemu'alafannya. Orang yang mu'alaf cerdas, pinter ya, ketika bersyahadat itu menangis, saudaraku. Karena kenapa? Karena dia terlahir baru. Ya. Pribadi yang terlahir baru, pribadi yang dimenangkan, pribadi yang diselamatkan, dan pribadi yang dilawat, dijama oleh Tuhan, sehingga dia menjadi manusia baru, pribadi baru di dalam iman dan Islam. Oleh karenanya, rata-rata di antara mereka itu menangis ketika bersyahadat. Bagaimana tidak menangis? Dia menjadi pribadi yang terlahir baru, yang dosa-dosanya yang telah lampau, yang dilakukan di agamanya dahulu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berbeda dengan murtadin odong-odong, saudara yang terkasih. Nah, murtadin odong-odong ini bukan hanya botol begitu ya, akan tetapi sering menggunakan kamuflase. Mantan kiai katanya pakai sorban, mantan ustazah, ada yang pakai kerudung dan lain sebagainya. Namun kenyataannya antara pengakuan dengan keahlian itu tidak berbanding lurus. Ada yang ngaku kiai gak bisa ngaji. Ada yang mantan ustazah katanya itu gak hafal doa sholat. Nah, inilah ya, menurut Yesus Hamasiah, kamu akan melihat mereka dari buahnya. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Nah, dan pohon yang buruk
tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Nah, kita akan lihat, saudaraku, ada proses pembaptisan, namun seperti orang kesurupan. Ya, dan ini salah satu nubuatan Yesus Hamasiah. Engkau akan melihat mereka dari buahnya. Seperti apa prosesi pembaptisan yang sungguh kocak, atau mungkin karena sering main TikTok begitu ya. Sampai kesurupan ketika dibaptis itu ya. Bagaimana tayangannya? Kita lihat pada cuplikan berikut ini. Nah, telah kita saksikan. Dengan doa kita. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Melainkan Allah. Melainkan Allah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Bersuruh Allah. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Rasulullah. Jadi list dari Islam, Allah maafkan semua dosa macam bayi buah lahir. Dan list tak ada dosa apa-apa, Allah sayang. Baik, semua yang ada belah sini boleh bangun, boleh cakap tahniah dan boleh bagi hadiah. Hadiah apa-apa, kena bagi hadiah apa-apa. Sebelumnya saya terima kasih kepada Dr. Zakir. Dari kecil saya beragama Katolik. 2 bulan yang lalu saya mendengarkan ceramah Dr. Zakir. Dari ceramah Dr. Zakir itu membuka hati saya untuk belajar agama Islam. Dan saya tahu agama Islam sangat indah sekali. That I know that Islam is a very beautiful religion. Pada saat itu saya berdoa. And at that time I make doa, I pray. Saya ingin mengucapkan syahadat. I want to declare syahadat. Yang dibimbing oleh Dr. Zakir. Guided by Dr. Zakir Naik. Dan sepertinya Allah mengabulkan doa saya. And I believe God accepted my doa. Dr. Zakir bisa kesini dan saya kesini pun berkat seorang teman yang saya sama sekali tidak kenal. Dr. Zakir comes here and I come to this place with someone which I really don't know her. Dia yang membantu saya untuk mendapatkan tiket. He helps me to get a ticket. Mengikuti ceramah Dr. Zakir. To hear to your speech and talk. Tapi ada satu pertanyaan. Mohon yakinkan keimanan saya Dr. Zakir. Saya tidak ingin durhaka dengan orang tua saya. Di dalam agama Katolik, setiap tahun kami harus mengucapkan janji baptis. Yes, I want to make a behavior which is probably make my mother angry and doesn't like me, and I was baptized in my Catholic religion every year. Di situ disebutkan salah satunya bahwa orang tua harus mendidik anaknya menjadi Katolik. And it was said here that the parents should make the son to be Catholic. Bagaimana dengan hal itu kalau saya mengucapkan syahadat? Saya tidak ingin mudahkan dengan orang tua saya dengan janji baptis itu. What if I declare my syahadat while I have that kind of a problem with my parent? Masha'Allah, sister said that she is a Catholic.
and she has been seeing my video cassette for the past 2 months, and she realized that Islam is the best religion and she wants to accept Islam. She believes that Allah is one. She believes Prophet Muhammad is the messenger of Allah. And the question is that if she accepts Islam, what will happen to her parents? Sister, as I said earlier, that once you accept Islam, sister, you have to be more loving to your parents, to your mother and father. You have to love them more. You have to take care of more. You have to listen to everything what they say, except if they tell you something which is against the teaching of the Quran and the sayings of the Prophet. Besides these two things, whatever they say, you have to believe them. You have to love them. You have to take care of them. You have to be a better daughter than what you were before, sister. Sister, do you believe that there is one God? Sister, do you believe there is one God? Yeah, I believe. Do you believe that Jesus Christ, peace be upon him, is he messenger of God or is he God? Messenger. Messenger, mashallah. Do you believe that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the messenger of God? Messenger. Mashallah. Sister, that means you're a Muslim. Would you like to say it in Arabic? Yeah. Inshallah, say it and you can repeat it, sister. Ashadu. Ashadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. I bear witness. This. That. That. There is no God. There is no God. But Allah. But Allah. And Prophet Muhammad. And Prophet Muhammad. Is the messenger. Is the messenger. And servant. And servant. Of Allah. Of Allah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may he grant you Jannah and may he give you more hidayah and may he soften the heart of your parents so that even they come to the fold of Islam, inshallah. Dokter Zakir, saya minta kepada orang tua saya supaya bisa mendapatkan hidayah juga. I pray for my parents. Inshallah. I pray to Allah that may he give your parents hidayah and your family members come closer to Islam, inshallah. Amin. Demikian saudaraku, apa yang dapat kami sajikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya kita dapat mengambil ibroh atau pelajaran dari dua kesaksian, yaitu kesaksian pembaptisan dan kesaksian prosesi syahadat. Wallahu'alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu anna ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.